Oke, kita lanjut ke motor nih. Kita mulai dari yang unik dulu. Di sini ada Honda Monkey. Iya, lucu ya. Lanjut di sini ada Z900 baru datang. Ini ada ZX25R ya kan. Lanjut lagi Z800. Ini ada yang baru datang nih. Wah, MX King ternyata yang baru datang. Ngonggan ini. Wah, gila. R6 sama Z900 kayaknya. Oh ya benar, Z900, R6 baru datang. Lanjut lagi ya, ada ZX6R, Z900, R25, R6, CBR 250. Ini ZX10, wah, ganteng banget ya. Parah. Nih lanjut lagi ada GSX nih, ya kan. Ada 636. Ini lanjut. Sumpah gue kalau motor-motor yang kayak gini lama naked ya kan. Ini gue kurang tahu motor apaan cuy. Nah ini ada Honda Goldwing. Wah gila, keren banget. Ini mesinnya halus banget sih. Yang dipakai sama pas pamernya sini. Nah di sini ada MV Agusta. Lanjut lagi ada Z berapa sih? 650 apa berapa ya? Lupa gue. 47 berapa? Oke, 650. Lanjut lagi di sini. Oke, ada R6. ZX10R lagi, ada Z900, no gila, Z1000, Sugomi, ganteng banget, ada Yamaha R1, Z800, ini Kawasaki 650F ya. Oke lanjut lagi, nah ini gila, hedon banget nih, ini R1-nya nih, pakai karbon nih, lihat, full karbon. Wah, no, ternyata ada Aston Martin loh. No. James Bond. Wah, gila, BMW ganteng banget. Wah, keren banget ini. Gila. Ini lanjut nih. Ada IR6N, Z800, IR6N, lumayan nih. Ada R6, ya kan, ZX10, ZX14 nih ada dua nih. Gila, gede banget. No, keren banget tuh. ZX10 ini berapa ya? CBR berapa nih? Gue kurang tahu nih. Ini 600-an yang baru. Oke, di sini ada Kawasaki Versys ya kan. Lanjut lagi Z800, ada ZX10. Nah, nih gila nih. Kawasaki Ninja H2 Paropo Nauli. Lihat, udah pakai wing carbon ya kan. Kuncinya nempel nih, tinggal nyalain doang nih. H2. Oke, knalpotnya. Nih yang kemarin copot nih knalpotnya nih. Ya, gila keren banget H2-nya. Quick Start Edition. Nih berarti karbon ya. Oh, yang mahal ini kalau nggak salah nih ininya ya. Bodinya ini tuh harganya udah kayak ZX25 sendiri kalau nggak salah. Maafin kalau salah. Nih lanjut lagi, ini kayak tadi nih. CBR 600 nih kayaknya. Nih ZX6R yang lama, tapi gila karbon cuy wingnya. Ini CBR 2 sama. Oke lanjut lagi nih, di sini nih punya Kang MV nih. Ini punya Kang MV, gila ya. Noh, peleknya ya kan. Frame-nya gila, gokil. Perdekaran artinya nih ya kan. Ini juga gantungan kuncinya ya kan. Oh, karbon semua gila. Iya cuy, karbon. Gokil. Nah, ini punya Manizar nih. Ada ZX itu. Ada Yamaha R6 ya kan. R15 Go ini. Ada ZX10 ya kan. Ada Goldwing juga. Supaya ini ramai banget. Tapi inilah bintangnya di sini nih ini. Nah ini ada CBR 1000 teman-teman. Gila ganteng banget CBR 1000. Lanjut lagi Z900 nih ada dua nih. R25, Benelli, Kawasaki, gila GS 1200. Ini mau
motor adventure ternyaman sih menurut gue, yang dipakai sama patwal ya kan, tipenya yang kayak gini nih, tatot-tatot pokoknya. Oke lanjut nih, di sini Ducati Monster. Nah ini punya Ainer Ainer nih. Oke, lanjut di sini ada R1 ya, Ducati 848 ZX 10 ya kan, 650F. Gue nggak tahu kenapa suka banget sama 636 yang ini ya, ganteng banget cuy, tajam banget cuy. Set depannya ya kan, belakang gila keren banget. Ada dua nih ZX 636. Wah lanjut lagi, ini versi 1000 nih kayaknya, 4 silinder ya kan, CB 800. Ini Ducati Panigale V2 ya, V2 bukan V4. No, knalpotnya titanium. Gila gokil gokil. Ada ZX 10 ya kan. Lanjut lagi ini di sini nih, gila. Ducati Monster Z500. Nah tuh ada Ninja H2. Ada dua Ninja H2 berarti. Boom, go Rizky, go Rizky. Suara. Lanjut lagi di sini nih, nih H2 nih, gila. Keren banget cuy, H2 cuy. Keren keren, parah. H2. Gue tuh suka banget sama H2 tuh, dari bentuknya tuh kayak yang tajam-tajam kayak monster sih, bener-bener kayak monster, ditambah sama suara supercharge-nya. Gila, gokil, gokil. Ini ada Aerox juga ya kan. Nah ini no ZX 10 848. Oke ini R6M Z900 lagi, Z800, ZX 14 ya, Ducati Multistrada. Wah ini ZX 6R yang lama kayaknya nih, versi R1. Ini motor pas pamres nih. Wah gila no, suaranya gokil gokil, suara Mustang kayaknya tuh. Oke lanjut lagi nih, motor pas pamres nih ya. Ada Z800, R6M, S1000XR 1000cc nya nih, tapi yang model adventure, adventure sporty ya kan. MV Agusta gila, ganteng banget sih, parah gak bohong. ZX10, ZX14, ZX10 lagi. Nah ini menurut gua di sini 5 motor gila sih. Yang satu Street Fighter V4 SP. Gila, ini special edition sih. Ini S1000 ya kan, S1000 RR. Gila cuy, mantep banget nih wingnya, lo liatin ya kan. BMW roda 2 paling ganteng ya ini. Lanjut lagi, no, Panigale V4S, tapi dia udah modif. Motor yang gila apa? No, knalpotnya pakai Thermic Noni. Gila, mahal banget cowok knalpotnya itu, tembus ratusan juta. Oh, ada dua ya BMW 1000. Lanjut lagi di sini ada R1M. R1M ganteng banget, pakai mesin crossflame ya kan. Lanjut lagi di sini nih. Nah, nih ZX 636 650F GSX ya kan. Ini ada Z900, nah ini BMW S1000 yang lama ya, yang sebelumnya baru nih, yang matanya picek satu ya kan. Wih keren banget sih. Ciri khas ini. Nah, pakai Austin Racing Z800. Lanjut lagi nih di sini ada Ninja 650F yang baru. Oke di sini ada ZX 10R. Lanjut lagi, nah ini ada Honda CBR 1000 Triple R. Gila, ganteng banget yang dipakai di superbike ya, motor kayak ginian ya. Gak ganteng banget sih. Ini ada ZX 10R, ada dua ya. Ternyata yang satu itu udah pixel apa bukan, tapi dia knalpotnya ini masih standar ya, belum ganti. Ada Ducati Monster di apa, ada di dua Multistrada. Lanjut lagi nih ada Forza
Java, YR6N, Z900, Hypermotard, ada CBR1000, terus lanjut lagi Ducati Monster, Z1000 Tsugomi. Oh, itu dinyalain yang 296-nya ya, yang GTB dinyalain. Gila keren banget suaranya. Dia tuh Ferrari, tapi mesinnya itu V6 ya, V6. Tapi ya itu, dia ada motor listriknya, jadi dia benar-benar bisa jalan tanpa pakai mesin, jadi cuma pakai motor listriknya doang. Oke. Ntar kita lanjut lagi kalau udah jalan ya. Oke, bye.